2.000 penduduk United Kingdom kirim surat kepada insan yang telah meninggal dunia. Lebih 2.000 surat dihantar ke peti surat ke syurga, yang mana rakan dan keluarga meninggalkan nota kepada orang tersayang yang sudah meninggal dunia. BBC melaporkan, peti pos terletak di sebuah taman di Walton Hall, Warrington, United Kingdom, dibina pada November 2021. Lokasi itu menjadi tempat orang ramai memperingati individu tersayang yang sudah meninggal dunia dan surat ditulis pada kertas diperbuat daripada benih bunga liar yang terbiodegradasikan dan kemudian ditanam di taman berkenaan. Mengikuti trend sama, sebuah krematorium di Nottingham menyediakan peti pos serupa. Seorang kanak-kanak berusia 9 tahun, Matilda Handy berkata, peti pos di krematorium itu sebagai media meluahkan perasaan selepas kehilangan datuk dan neneknya. Selepas memaklumkan pemilik krematorium mengenai idea itu, pihak pengurusan kemudian memasang peti pos berwarna putih dan sudah menerima hampir 100 surat ke syurga. Ibu dan kanak-kanak perempuan terbabit berharap peti surat itu kekal bagi membolehkan orang ramai terus menghantar mesej kepada orang tersayang pada hari ulang tahun dan cuti umum. Mengenai taman peringatan di Walton Hall, ahli kabinet Tony Higgins berkata, ia menjadi lokasi orang ramai mengimbau kenangan istimewa. Ini tahun yang sukar buat mereka yang kehilangan orang tersayang dan tidak dapat mengucapkan selamat tinggal. Saya sangat gembira kerana kini terdapat suasana yang tenang apabila mereka dapat melawat dan mengimbau kenangan istimewa, katanya. Artikel ini telah disiarkan oleh Harian Metro Online pada 24 Januari 2023. Terima kasih kerana menonton di INTV. Jangan lupa klik tanda suka, kongsi video ini dan berlangganan dengan saluran di INTV.